Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Saya malam ini mau melewati Sungai Ladi, jalan antara Simpang Jam menuju ke Tiban. Itu jalurnya ada satu nih yang langsung dari Simpang Jam, belok kiri langsung arah ke Tiban Sungai Ladi. Kalau malam hari seperti ini posisi jalannya. Belokan, kalau mau belok kanan ke Hotel Vista itu barusan kita lewati. Kita segera akan melewati jalur jembatan Sungai Ladi atau jembatan Dam Sungai Ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih sore ya, masih jam 8. 8:30, 9. Jadi masih ramai sekali. Biasanya kalau udah jalur malam atau di atas jam 12, orang-orang akan menghindari melewati jalur ini karena serem. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Nih, kita di atas jembatan Sungai Ladi menuju ke arah Tiban. Masuki area shortlink. Jadi untuk di Sungai Ladi tadi auranya memang agak berbeda dengan yang tempat-tempat lain di Batang. Di situ itu mirip dengan jalan Temeyang yang kemarin siang kita lewati itu ya. Kalau malam cenderung lebih syahdu, serem-serem gimana gitu. Kita di pertemuan tadi simpang itu tadi pertemuan dari arah Nagoya jalannya. Jadi ini menjadi satu di sini untuk ke arah Tiban. Langsung ke arah Tiban. Ini area shortlink namanya. Kalau area Tiban sendiri udah mulai ramai sekarang. Karena area Tiban menjadi salah satu daerah di Batam yang padat penduduknya, jadi ramai banget. Ini kita mau meeting di Tiban depan pom bensin KFC yang sana, seberangnya Tiban Koperasi. Bayangin malam-malam kalau jalan sini ya mungkin agak serem. Kalau masih sore seperti ini kan masih sore, anggapannya ini masih ramai sekali. Kita akan memasuki ke Tiban Kampung. Jalannya ya, Tiban Kampung. Ini masih area hutan terus di sini. Tapi tidak seserem yang hutan Temeyang atau hutan Bukit Mata Kucing yang kemarin itu. Kalau sana kalau malam sangat-sangat menegangkan. Kalau malam. Kalau di sini masih padat penduduk, jadi ramai orang. Kita akan masuk ke Tiban Kampung. Ini ada kadang-kadang orang nyebutnya Tiban Jembatan Penyeberangan karena di sini ada satu-satunya yang dulu
jembatan penyeberangan yang ada di Kota Batam. Sekarang kan udah banyak jembatan penyeberangan. Dulu itu merupakan satu-satunya jembatan yang ada di Kota Batam, barengan sama jembatan penyeberangannya di Bengkong. Selanjutnya, kalau nggak salah. Depan BTP atau Batam Turis Politeknik, depan itu pom bensin yang baru. Terus sebelah kanan kita itu sebenarnya Batam Tipan Center. Kita nggak lewat di sana. Ini kafe-kafe yang di sampingnya pom bensin. Pom bensin apa namanya? Lupa saya. Sama Excelsior Water Center. Terus masih di Tiban, suasananya rame kalau malam ini di Tiban. Saya jarang lewat sini malam karena emang jalurnya emang bukan jalur saya sih. Ini kebetulan pas mau meeting jadi ya ada jalur di sini. Sebelah kiri kita ini akan ketipan Sari, apa namanya ya, Mekar Sari, Kembang Sari, apa ya, maaf. Ketipan apa sebelah? Mekar Sari, pokoknya Sari-Sari itu lah, lali yang. Taman Sari, perumahan Taman Sari. Tiban Taman Sari, kalau mau namanya. Nah, ini kita di udah sampai depan Tiban Koperasi, dekat Tiban Koperasi. Katanya di Klasiko Coffee. Sebelahnya seberang KFC. Itu KFC-nya. Ini ada Klasiko Coffee katanya. Ini ya Klasiko Coffee. Indomaret, Alfamart, Takadeli. Apa namanya tadi? Cipreso. Oh, ala ini loh. Cipreso. Oke, kita harus nyampe. Kayak rombongannya. Nah, itu rombongan. Ini area Cipreso. Cipreso Tiban. Oke, nak foto ya. Ding. Wish. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Simpang Jam atau depan Hotel Vista sampai ke Tiban. Semoga tahu kondisi jalan di Batam di waktu malam hari. Dadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Masker kunti. Ini masker. Ya, jaga kesehatan dan jaga imun kita lebih baik. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Nah, ngomong di sana. Sudah start ya. Oh maaf.